Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tiga Usun di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, malam ini kami lagi berada di kecamatan Kata Sepupu. Supermarket yang ada di depanku ini mengadakan diskon besar-besaran. Karena kami penasaran, jadi kami mau langsung masuk ke sana. Dan nanti selesai dari supermarket, kami sekeluarga mau pergi ke tempat makan ikan bakar kuah langganan kami yang tidak jauh dari sini. Ikutin keseruan kami ya teman-teman. Sekarang saya dan suamiku mau langsung masuk ke supermarketnya. Ayo teman-teman. Saat masuk kita langsung melihat banyak hiasan Imlek di sini teman-teman. Tahun ini adalah tahun naga, jadi lambang hiasannya itu naga. Banyak sekali hiasan-hiasan cantik. Nanti dekat Imlek kita mau beli juga untuk hiasan rumah desa. Saya suka menghias, apalagi hiasannya warna merah terus dicampur kuning keemasan seperti ini, cantik sekali. Ayo teman-teman, sini kita lihat lampion-lampionnya, ada yang nyala, ada juga yang tidak nyala seperti ini. Kami setiap tahun belinya itu lampion yang seperti ini. Saya mau lihat lampion yang ini teman-teman. Lampion ini ada pemegangnya, jadi seperti ini. Ditempel di tembok begitu, terus dia jatuh. Teman-teman bisa lihat suasana di dalam supermarket benar-benar ramai dikarenakan ada diskon besar-besaran. Apalagi bagian penjualan kacang-kacang sini tuh ramai sekali teman-teman. Karena bagian kacang-kacangan sana ramai, banyak orang, jadi nanti baru kita ke sana. Sekarang saya mau beli kue-kue kering, semacam rangginang begitu teman-teman. Ini harga per setengah kilonya Rp30.000. Saya suka sekali, ada campuran wijen, kacang tanah, jadi sangat wangi. Ada beberapa pilihan yang harga per setengah kilonya sama Rp30.000, jadi kita bisa isi berbagai macam dalam satu kantong kresek terus nanti ditimbang bersamaan. Suamiku suka rangginang yang ini, jadi saya ambilkan juga. Sangku suka yang mie kecil, Tima. Sama. Suka. Sama, dua-duanya. Yeah. Sudah, ini saya timbang dulu teman-teman. Kita lihat berapa harganya semua ini. Ini harganya Rp42.000. Tuh. Berarti setengah kilo lebih ya teman-teman, belum cukup 1 kilo. Sangku beli apa?
Ini apa namanya? Teman-teman, ini harganya 18 ribu rupiah. Ini Pak Mama masuk ke, ini adalah nyanggau. Beli dua. Ini sudah banyak. Lihat. Oh. Beli ini adalah gochi. Ini untuk membuat猪 atau tang, kalau masukkan di sini, ini sangat enak. Papa, Papa siang mai semua? Papa 喜欢这老家吃狗火要不要哦爸爸就喜欢这个对吗给妈妈喜欢这个哦就买给妈妈这个爸爸呢爸爸就看想买什么就辣哦Teman-teman, ini ada keripik pisang. Harga satu mikanya ini sekitar Rp32.000. Keripik pisang betulan, teman-teman. Terus ada manisan ubi juga. Ini Abil suka sekali, saya juga suka. Harganya Rp26.000 kita ambil. Ini ada manisan kiwi hijau, teman-teman. Kelihatan enak manisannya, tapi saya belum ingin makan manisan kiwi, jadi hari ini kita tidak beli. Dan sekarang saya membeli manisan mangga atau mangga kering untuk mama karena mama suka sekali. Ini harga per setengah kilonya Rp50.000, teman-teman. Mangga keringnya seperti ini, menggoda. Teman-teman, sekarang Mama sudah gabung bersama kita di sini. Mama bilang mau beli yang ini. Ini kesukaan Mama juga, seperti kue putu begitu, teman-teman.头羊，一面。Teman-teman, ini ada jagung manis diskon, harganya 10 yuan dapat 4. Kalau di pasar, biasanya kami beli itu 1 jagung 4 yuan, teman-teman.
Dan hari ini kita ke supermarket ini, kita dapatnya yang 10 yuan dapat 4. Jagungnya bagus-bagus dan ukurannya juga besar-besar. Ini jagungnya saya sudah pilih-pilih teman-teman, besar kecil harganya sama, 10 yuan dapat 4. Tuh bagus sekali isinya. Langsung kita masukkan ke kantong kresek. Ini juga sudah saya periksa, bagus sekali. Saya ambil harga 20 yuan. Mama, ini juga hotel. Ini什么样的？要来一个？ 讲解时间。爸爸。哎。真源。<laughs> Ini ada nanas mini, harga permikanya bermacam-macam teman-teman. Terus ada alpukat 19 yuan 2 alpukat. Ini apa namanya sayangku? Saya belum pernah makan itu eh. Ini pao. Pao? Pao. Sume. Sume. Kita juga pao. Ada kiwi. Sayangku suka kiwi. Ada kelapa muda juga di sini teman-teman. Harga satu kelapa ini 13 yuan. Kita lihat-lihat dulu, ini pepaya masih muda. Ada nanas yang saya suka itu tidak ada hari ini. Sumi ya, sebentar. Ini ada mangga juga di sini. Ini mangga kalau musim dingin seperti ini lumayan mahal harganya teman-teman. Bill, kesukaanmu nak. Dia suka. 5 yuan nih harganya kelengkeng. Dia bilang mau 2. Sini ya sangku. Belum matang eh. Tuh, juga belum matang. Suan. Teman-teman, ini ada parsel buah-buahan untuk Imlek. Kiwi ini harganya Rp150.000. Ini mahal mungkin tempat-tempatnya teman-teman, karena kalau kita beli kiwi satunya itu tidak semahal ini. Teman-teman, selesai dari supermarket, sekarang kami mau lanjut makan ikan kuah bakar di tempat langganan kami. Ayo kita langsung masuk. Keluargaku sudah masuk duluan, saya masuk terakhir. Nah, kali ini kita di lantai satu saja makannya, teman-teman. Halo. Hey,
那这个打开，这个打不开怎么办啊？对，把这个蹦。你爹爹奶奶打死你，你跟奶奶说的最错了。特别有味道。Teman-teman, ini kami lagi di perjalanan pulang, di luar lagi hujan es. Dan hujan esnya itu lumayan deras. Alhamdulillah kita sudah sampai di Cinong. Ini teman-teman bisa lihat hujan esnya. Kita buka pintu. Ini kita sudah di tempat parkiran teman-teman. Dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu hari ini turun juga, yaitu salju. Sangku. Salju betulan eh. Ini sudah ada di atas mobilnya orang, teman-teman. Sudah bisa tulis nama. Coba kita tes tulis nama. Tambah ada Yili di sini.
di Chinanya belum ada, kita tambah di bawahnya teman-teman. Di China. Thank you. Baca. Hehehe, aku fotonya. Ini di Weixin, betul? Di China. Sekarang Shanghai masih belum besar. 现在还有里面中间还有很多雨，因为它气温还不是特别低，如果到了下半夜气温一低的话，它就全都是雪了，到时的话就很白很白了，而且会下得很厚。三姑，咱俩三姑好 happy， 啥事哎？我很小的时候特别特别喜欢下雪，现在长大了就有一点怕。对，因为我现在怕冷了。sudah takut dingin teman-teman。ayo kita jalan lihat mobil yang lain. Ini ada mobil biru di depanku.Sudah full salju juga atasnya. Ini atap motor juga sudah ketutup salju, teman-teman. Saljunya cukup berat, jadi membuat ini lembek ke bawah begini.Sekarang kita mau langsung menuju ke rumah karena di sini dingin sekali. Jadi mau cepat-cepat jalan supaya cepat sampai di rumah. Teman-teman sudah mau pulang, sampai di sini video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan di channel. Terima kasih, bye-bye.